Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salam jemaat penuh barakah daripada bumi Madinah al-Munawwarah. Baru saja selesai solat fardu Jumaat ya daripada bumi Madinah al-Munawwarah. Tengah khutbah tadi dan juga sebelum start khutbah tadi pun hujan lebat dengan sana. Hujan lebat membanjiri Masjid An-Nabawi. Cuma sekarang dah berhenti lah. Tadi hujan. Sebelum khutbah tadi guruh lah. Dung-dung-dung-dung bunyi. Thunderstorm with lightning. Sekarang ni alhamdulillah dah berhenti. Seolah-olah Allah Taala memberkati, merahmati ketika mana khutbah berlangsung tadi hujan dan juga memberhentikannya ketika mana selesai kita ni selesai solat Jumaat, memberi laluan pula untuk orang balik ke hotel dan sebagainya. Hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah yang menjadikan segala-galanya dengan kesempurnaan. Apapun kita bersyukur kepada Allah Taala ya atas segala nikmat yang telah diberikan. Bumbung dibuka tuan-tuan, nampak orang pergi naik bumbung, rooftop dibuka. Baik kiri, baik kanan lah. Sana pun laluan untuk naik ke bumbung, tangga. Siapa nak naik ke bumbung boleh naik dari pintu 21 Masjid Nabawi, kiri kanan lah. Khususnya hari Jumaat dia akan buka untuk memberi laluan kepada masyarakat Islam di Madinah. Hari ni tak kurang daripada lebih 200 ribu orang memadiri Madinah pada hari ini. Subhanallah, subhanallah. Begitu ramai sekali umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadir ke Madinah Al-Munawwarah. Matahari cerah tuan. Betul ke hujan ni? Macam tak hujan kan, clear je langit lah. Tapi lantai basah lah. Lantai basah tuan-tuan lah. Kemana apa, hujan. Betul hujan tadi kan. Langit cerah ha? Langit cerah cemerlang macam tak hujan je. Allah Akbar. Dan ini menjawab persoalan saya tadi, kita buat rakaman sebelum nak mulakan semayang. Saya tanya kenapa demo ni tutup kapek-kapek kat luar ni kan. Orang nak solat Jumaat, kapek dia tutup. Rupanya ada forecast tentang ramalan cuaca berkata nak hujan kan. Kalau kapek kan habis lah basah. Sampai ke akhirnya kapek-kapek tak dibuka tuan-tuan lah. Belah kiri, belah kanan. Semayang atas lantai. Cuma lantai agak kotor lah kan. Subhanallah. Jadi ini menjawab persoalan mengapa kapek tidak dibuka. Dia orang semayang atas basah-basah gitulah. Yang kat luar ni ya. Basah, hujan lebat. Dia turun tadi tu dengan guruh, sekali datang macam hujan lalu jugalah. Sedang dalam dalam ramalan cuaca tadi dia tulis raining all day kan. Nampaknya tak adalah hujan sepanjang hari. Dan ini memberi laluan kepada kita untuk buat program petang malam ni kan. Kalau hujan payah juga program nak jalan. Dan sekarang ni cuaca dah kembali cerah. Langit kembali cemerlang.
Dan cahaya matahari pun dah menyinari balik semula bumi Madinah Al-Munawwarah. Mungkin juga sebagai satu tanda kepada bermulanya musim sejuk. Musim sejuk bakal menjelang tiba di Madinah Al-Munawwarah dan kawasan sekitarnya. Memang Saudi ni hujan boleh katakan setahun dua kali, tiga kali je. Sekali hujan nak masuk musim panas, sekali hujan nak masuk musim sejuk. Ya, alhamdulillah bumi ini dibasahi hujan. Kalau kita hujan ni tak heran lah, Malaysia memang hari-hari hujan. Tapi yang heran kalau turun di Madinah Mekah ni, satu kelainan. Macam rahmat mencurah-curah turun kan. Tambah kalau kat Mekah kan, tengah-tengah sembahyang kat Baitul Tawaf tu hujan. Begitu ramai sekali tuan-tuan umat manusia hari ni di Bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan hari ni bila petang kita ada menuju ke Bukit Magnet petang ni insyaAllah, dan juga Bir Izzik ya petang ni. Dan malam sekarang kita akan buat program makan malam di Ladang Kurma insyaAllah. Jadi kepada tuan-tuan yang mana berminat, jom umrah bersama saya. Saya semenjak dulu menjak ni alhamdulillah lah, kan ramai di antara tuan-tuan ya yang follow IC Share YouTube channel saya ni. Terima kasih atas keprihatinan dan sering menjadikan IC Share sebagai satu rujukan. Saya cuba sedaya upaya untuk memberikan komentar dan juga input-input terkini lah, info Mekah Madinah yang terkini insyaAllah. Dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan anda melalui IC Share ini, tuan-tuan rasa seronok nak pergi Mekah Madinah, teruja nak ke Mekah Madinah, saya dapatlah tumpang-tumpang pahala kan. Itu aja ya, tumpang pahala. Dan di kesekian tuan-tuan berhajat nak pergi umrah bersama Ustaz Saifullah Nasri, boleh menghubungi saya insyaAllah kan. Kita cuba daftar, kita cuba adjust untuk terbang bersama anda ya. Sekarang bulan 11, tak lama lagi masuk bulan 12. Dan saya menjangkakan bulan 1 nanti akan keluar pula harga-harga pakej musim baru. Musim 1445 Hijrah, iaitu pada tahun 2023 bulan 8, 9, 10, 11, 12, 2023 oleh Andalusia. Kalau keluar betul, saya akan letakkan tarikh-tarikh saya di situ. Umrah bersama Ustaz Saifullah, insyaAllah kita cuba adjust safuah semua kan. Hotel 5 bintang semua, dekat semua. Kalau tak dapat safuah, kita ambil yang setaraf, iaitu Mekah Tower dan sebagainya kan. Yang penting dekat ya, dan Madinah pun dekat, Raudhah Rayyan Inn ataupun Madin ya. Jadi insyaAllah umrah bersama saya, kita ambil hotel dekat. Jadi seawal 7 ataupun 8 bulan tuan-tuan kena approve saya supaya boleh dapat masuk dalam team saya ya. Nampak air penuh, air hujan tadi, lebat air hujan tadi ni, sekali turun tu boom turun. Jadi insyaAllah jumpa pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih tuan-tuan kerana menonton di IC Share YouTube channel. Semoga bermanfaat untuk anda semua.
dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang insyaAllah. Ya, salam sayang, salam ceria, salam Jumaat penuh barakah daripada bumi Madinah Al Munawwarah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.